Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al mabauthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin, ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Kita telah masuk ke dalam bait syair yang ke 64. Di halaman 44 dari buku panduan berkata penulis rahimahullah taala muhtasiban sirri wal jahri wal nasihat nasihat hendaknya kamu curahkan kamu berikan lidullah kepada para murid muhtasiban dengan mengharap pahala visiri wal jahri di rahasia maupun terang-terangan wal ustada fahtarimi dan terhadap ustadz hendaknya engkau menghormatinya, memuliakannya baik di sini ada dua pembahasan yang pertama nushu li talib muhtasiban. Menasihati murid dengan mengharap pahala dengan ikhtisab. Di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan dari wasiat adalah an -nusuh. ketulusan dan kesungguhan. Itu bahasa yang paling dekatnya untuk mana nasihat. Kalau kita bahasa Indonesia kan nasihat artinya si fulan keliru saya si nasihati. Si fulan kurang bagus dinasihati. Kan begitu ya. Kalau nasihat dalam bahasa Arab itu itu dari kata an-nusuh. Orang Arab misalnya berkata nasahtul asal, saya menasihati madu. Hmm? Bagaimana caranya madu dinasihati? Nah, ini berarti ada kata nasihat di sini harus dipahami di kalangan orang Arab. Jadi kalau orang Arab bilang nasahtul asal, saya nasihati madu, itu artinya madunya dibuat sejernih mungkin sebersih mungkin. Tidak ada lagi sarangnya di situ. Tidak ada lagi kotoran yang melekat sisa madu murni. Iya. Ya kalau dia menasihati suatu artinya dia tuluskan. Dia kedepankan hal yang terbaiknya. Hal yang paling bagusnya. Itu mana? an nusul Di dalam hadith Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ad-dinun agama itu adalah nasihat tiga kali diucapkan oleh Nabi agama adalah nasihat agama adalah nasihat para sahabat bertanya kul naliman nasihat untuk siapa maka Rasulullah menjawab lillahi wali kitabihi wali rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim nasihat bagi Allah bagi kitabnya bagi rasulnya bagi para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin Jadi kalau nasihat diterjemahkan nasihat bahasa Indonesia repot maknanya di sini Jelas ya? Karena itu seorang kalau belajar ilmu agama, ilmu syar'i itu harus dia detailkan istilah yang dipakai. Istilah yang dipakai itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarat. Jadi, kalau nasihat dengan mana yang kita sebutkan tadi, nasihat bagi Allah artinya dia tulus. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lakukan hal yang paling baiknya. Karena itu, masuk di dalam nasihat kepada Allah, dia laksanakan segala perintahnya, dia tinggalkan segala larangannya, dia beriman akan adanya Allah akan rububianya, uluhianya, nama-nama dan sifatnya. Iya, dia tegakkan dari berbagai jenjang penghambaan kepada Allah dan selainnya masuk di dalam nasihat kepada Allah. Yang kedua nasihat kepada kitabnya. Artinya kalau dia tulus, dia kedepankan hal yang paling bagusnya untuk Al-Quran, maka dia berkhidmat terhadap Al-Quran, dia, dia membacanya, Mencintainya, tadabur terhadap kandungannya, diamalkan isinya, dia membelanya. Dan banyak lagi penjabarannya, semakin dia sempurna, maka itulah nasihat namanya. Demikian seterusnya ya. Untuk murid, Wannus, ha, nasihat, curahkan untuk murid. Beri hal yang paling bagus. Kalau dia seorang guru, maka dia siapkan yang paling bagusnya untuk muridnya. Diberikan apa hal yang paling baik, paling cocok untuk mereka. Ini harus ada nusul. Iya. Karena itu ciri seorang guru, ciri seorang guru itu dia penasehat bagi siapa? Bagi muridnya. Memang menghendaki kebaikan untuk muridnya. Tulus untuk mereka. Itu ciri seorang guru. Iya. Demikian pula si murid ini dia juga punya nus nasihat terhadap dirinya nasihat kepada gurunya, kepada kawan-kawannya. Dia sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Dia berusaha belajar sebaik mungkin. Berusaha maksimal di dalam memahami. Maksimal di dalam menghafalkannya, menjaga ilmu. Dia juga senang kawan-kawannya mendapatkan faedah. Ini menjadi repot ya di kalangan para penuntut ilmu kadang muncul persaingan. Persaingan. Dan itu akhirnya muncul hasad antara sesama penuntut ilmu. Dan ini banyak terjadi. Bukan hanya menimpa penuntut ilmu, pemula, bahkan ulama juga kadang ada yang jatuh di dalam hal ini. Namanya manusia mungkin jatuh di dalam apa? Kekeliruan. Mungkin jatuh di dalam kekeliruan. Ala kulli hal bahwa Nasihat di sini apa wejangan dari penulis wasiat beliau adalah memberikan nusuh, nasihat ketulusan kepada murid muhtasiban dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dia ikhlas di dalam hal tersebut. Dan ini banyak disebutkan oleh uh, Syekh rahimahullah poin-poin ikhlas di sela-sela bait syairnya. Sebab ini perkara penting ya, ikhlas itu dan beliau akan tegaskan nanti satu wasiat khusus tentang ikhlas. Fisiri wal jahri di rahasia maupun terang-terangan. Jadi antara dia dan muridnya dia memberi nasihat antara dia dengan muridnya di dihadiri oleh yang lainnya dia juga memberi nasihat di segala keadaan dia memberikan nasihat iya eh, maka nasihat dia dia curahkan dia berikan dia berikan. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu, kadang seorang guru kadang melihat pada orang lain ada kesalahan, dia nasihat di antara dia dengannya secara pribadi. Ya, sebab itu kadang lebih cocok untuknya. Dan kadang ada hal-hal yang dia nasihati apa dia berikan dari ketulusan, dari nasihat dihadiri di, di kalangan banyak orang yaitu dengan cara memberikan celama kalimat-kalimat yang mencocoki manusia iya, memberikan uh, kebaikan untuk mereka, hal yang bermanfaat bagi mereka di dalam kehidupannya baik jadi ini etika yang pertama atau wasiat yang pertama di bait syair yang ke um, uh, 64 ini kemudian yang kedua di kalimat yang terakhir <coughs> Wal ustada fahtarimi dan terhadap Ustadz ya terhadap Ustadz hendaknya engkau menghormatinya iya jadi terhadap Ustadz hendaknya engkau ikhtiram kepadanya ini juga dari apa namanya hal yang penting wasiat untuk seorang penuntut ilmu Ikhtiramul Ustadz penghormatan terhadap guru ya sebab Awal keberkahan untuk seorang penuntut ilmu itu, dia hormati gurunya yang merupakan perantara. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, iya, dan itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, itu menjadi sebab dia mengagungkan ilmu karena Allah. Minta kual qulub. demikianlah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia menghormati gurunya, maka dia akan dibalas dengan jenis yang dia kerjakan. Dibalas dengan jenis yang dia kerjakan akan dimudahkan ilmu itu untuknya. Tapi kalau dia misalnya hadir ke guru untuk bersombong di depan gurunya untuk merasa dia lebih bagus atau tidak perlu atau hal yang semisal dengan itu maka ini sebab dia akan diharamkan dari apa dari ilmu iya karena itu ucapan penulis di sini sangat penting sekali wal ustada fahtarimi dan terhadap guru hendaknya engkau apa menghormatinya jadi penghormatan terhadap guru dalam bentuk mengakui keutamaannya, mendoakan untuknya, menyebarkan dari kebaikan-kebaikannya, dan menjaga dari penyebutan kejelekan-kejelekannya. Karena itu sudah berlalu para ulama dari masa ke masa. Biografinya disebut oleh murid-muridnya. Tidak ada dari murid-muridnya menyebutkan kejelekan. Mereka hanya menyebut yang baiknya saja padahal mereka manusia, manusia pasti punya apa? Punya kekeliruan dan kesalahan. Punya kekeliruan dan kesalahan. Tetapi dari etika kepada guru di, dilihat pada yang baiknya. Kalau hal yang kurang bagus, maka dia menutupi hal tersebut. Ya, menutupi hal tersebut dan itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya. Baik, di sini Al-Ustad ya, dia bahasakan dengan Ustad untuk guru itu. Nah, muncul pertanyaan di sini, apakah sifat guru yang kita mengambil ilmu darinya? Iya. Sifat guru yang kita mengambil ilmu darinya yang pertama, dia alim pada bidang yang diajarkan. Dia punya ilmu pada bidang yang diajarkan. Kemudian yang kedua, dia berakidah dengan akidah yang benar. Akidah yang sahihah. Ya. Ini yang kedua, salimul akidah, akidahnya salim, selamat. Kemudian yang ketiga, sadadul manhaj. Manhajnya itu adalah manhaj yang lurus. Dia di atas jalan as-salaf. Mengikuti jalan nabi dan para sahabat. Kemudian yang keempat dari sifat guru itu, ini yang sudah disebutkan, nasih litul labi walil ummah dia penasehat untuk murid-muridnya dan untuk umatnya. Jadi kalau terpenuhi empat kriteria ini, maka dia adalah guru yang kita layak berguru darinya. Iya. Jadi pokoknya dia ahli di bidangnya. Nah, itu harus dilihat. Iya. Baik. Dan itulah ketentuan seorang alim. Jadi kalau ada yang bertanya apa definisi alim itu, pertanyaan yang kedua, kalau ada yang bertanya apa definisi seorang alim, maka jawabannya alim itu ya tergantung. Dia mau berbicara ulama itu dari definisi yang mana? Iya. Dari definisi yang mana? Ya kalau dia berbicara tentang alim mujtahid orang yang ahli ijtihad, ijtihad itu ada dua jenis. Ada mujtahid mutlak dan ada mujtahid apa? Muqayyad. Ya, dan kebanyakan ulama itu mujtahid muqayyad. Dia ahli ijtihad di madhabnya, ahli ijtihad di madhabnya. Kalau dia adalah seorang ahli ijtihad mutlak, iya. Paling tidak dikatakan sih seorang ahli ijtihad mutlak, makanya syaratnya lebih banyak lagi. Tapi secara umum orang yang dikatakan alim, dia layak untuk berijtihad itu ada beberapa syarat disebutkan oleh ulama. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Ash-Shukani rahimahullah. <tuh> ada lima syarat. Syarat yang pertama, dia adalah orang yang alim terhadap nusus Alkitab was Sunnah. Alim terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan disyaratkan dia hafal Al-Quran dan Sunnah. Dan disyaratkan. Tapi dia cukup mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Mampu dia keluarkan dari Al-Quran dan Sunnah itu kapan dia perlukan. Iya. Sebagaimana dia juga mengetahui yang mana yang sahih, mana yang baik. Kemudian syarat yang kedua, dia ini punya pengetahuan tentang masail ijtima. Letak-letak kesepakatan para ulama di mana. Letak-letak kesepakatan ulama di mana. Supaya dia jangan berbicara sesuatu yang barangkali dia menyelisihi para ulama di situ. Iya. Kemudian yang ketiga disyaratkan si alim ini, dia mengetahui ilmu bahasa Arab. Lisan bahasa Arab. Iya. Kemudian yang keempat disyaratkan dia mengenal punya ilmu tentang usul fikih. Ilmu tentang usul fikih. Dan usul fikih yang dimaksud di sini ini penjabarannya luas ya dalam usulnya, kawaitnya dan di dalam makasid syariatnya. Kemudian syarat yang kelima disyaratkan dia alim terhadap nasih dan mansuh. Mengenal mana yang nasih dan mana yang mansuh. Iya. Baik. Jadi ini lima syarat ijtihad menurut Imam Ash-Shaukani rahimahullah. Iya. Jadi kalau dia dikatakan seorang alim ahli ijtihad lima syarat ini terpenuhi baru dikatakan dia seorang alim. Tapi kalau dia alim di bidang tertentu, misalnya di bahasa Arab, kalau dikatakan dia alim di bidang bahasa Arab, itu artinya dia mengenal bidang yang diajarkan, dia kenal usul di bidang itu. Iya, seluk-beluk bidang yang diajarkan. Sehingga dia mampu untuk mengibaratkan, membahasakan bidang yang diajarkan. Ini juga alim di bidangnya. Karena ada semua orang misalnya dia menguasai semua bidang. Kita juga belajar kadang dari guru, gurunya dia ahli di bahasa Arab. Kita ambil bahasanya. Dia ahli di usul fikih. Kita ambil di bidangnya. Demikian. Maka ini yang disebut dengan orang yang berilmu baik jadi kelihatannya kalau mau belajar itu itu tampak dari mana usulnya kriteria dan sifat-sifatnya jadi tidak semua orang ya dianggap sebagai alim ya dibedakan antara seorang alim dan muhtakaf muhtakaf itu dia hanya punya pengetahuan di setiap bidang sesuatu bidang ini dia punya pengetahuan ini punya pengetahuan saya punya diambil cabang-cabangnya saja ujung-ujungnya saja ya orang kelihatannya wah oh ini jago ini ini berilmu tapi kalau diperiksa masuk ke dalamnya dia tidak mengerti rincian ilmu itu eh, ini bukan alim namanya iya jelas ya ya kalau seorang alim di dia masuk ke dalam sebuah bidang dia mengerti seluk beduk di bidang yang diajarkan baik jadi ini mungkin uh, hal yang paling sedikit yang dengannya kita bisa membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Baik, selesai pembahasan ini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya di bait syair yang ke berapa? 65 di halaman 45. Wa marhaban kulli man yatlubuhu, wa fihi wa sayal mustafa bihi. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama terhib bitullah ilm. Menterhib. Iya, memberikan sambutan kepada para penuntut ilmu. Yang kedua, muhafazatu wasiatir rasul fitullah menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penuntut ilmu. Kata beliau, "Wa marhaban qul liman ya'tika yatlubuhu." ucapkan marhaban. Ya marhaban itu dari kata urah ibu lakum marhaban. Saya mentarhib kalian marhaban dengan memberikan sambutan sebaik-baik sambutan. Iya katakan hal tersebut kepada siapa yang datang kepadamu mencari ilmu itu, mencari ilmu tersebut. Jadi ini dimaklumi ya dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang kepada beliau kaum, Iya beliau berkata sebagaimana misalnya di dalam Mustatimah Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: Marhaban bihim wa ahlan. Marhaban, saya menterhib untuk mereka marhaban <tuh> dan mereka datang di sini sebagai orang yang ahlan, layak dan cocok untuk diterima sebagai tamu. Iya. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kedatangan tamu wafat Abdul Qais, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda marhaban bil kaum, khazaya wala nadama. Selamat datang untuk kaum, maksudnya untuk bani Abdul Qais. Ya, selamat datang. Tidak ada apa namanya <tuh> tidak ada hal yang buruk terhadap kalian dan tidak ada penyesalan. Ya, maksudnya ini kalimat mendalam ya. Kalian datang di sini kami sambut dengan penuh kegembiraan. Ya, tidak ada hal yang kami anggap tidak baik dan tidak pernah kami menyesal menyambut kalian. Ya, kami sambut dengan sangat gembira. Maka kalau ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang datang berkunjung, berjumpa kepada Nabi dan dimaklumi bahwa di uh, akhir-akhir kehidupan beliau itu banyak sekali rombongan-rombongan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam sudah tersebar di mana-mana maka berbagai rombongan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bermalam beberapa saat beberapa hari ya seperti kisahnya Malik ibn al bersama kaumnya ada juga yang mereka uh, tinggal berapa lama di sisi nabi begitu nabi melihat mereka sudah rindu kepada keluarganya maka nabi pun mengizinkan mereka untuk kembali ke negerinya sambil memberikan wasiat-wasiat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyambut para penuntut ilmu ya sangat menyambut dan secara umum seperti itu seorang guru dia sambut sesuai dengan apa kemudahannya sesuai dengan kemudahannya ya tapi Ya, tentunya setiap orang harus memahami. Jangan sampai, oh, ini saya penuntut ilmu harus disambut. Ya. ya, betul, disambut. Cuma lihat juga kondisi orang yang berada di situ. Masa misalnya dia bebani gurunya untuk menanggung semua biaya makan mereka. Hah? Kan begitu? Ya, kadang ada sebagian guru yang masya Allah dia punya kelapangan bahkan orang yang tidak punya kelapangan saya dia bisa menanggung sesuatu untuk menyambut tamu kadang seperti itu iya tapi kalau kita lihat keadaan para penuntut ilmu itu lihat potret penuntut ilmu di masa as-salaf terdahulu adalah al-Imam Abdurrazzak Ibnu Hammam As-Sanani rahimahullah itu beliau dikenal di dalam sejarah ahli hadis yang paling banyak dikunjungi oleh manusia Paling banyak dikunjungi oleh apa manusia di dalam sejarah. Jadi, katakan tidak ada ahli hadith yang orang-orang melakukan perjalanan untuk berjumpa dengannya, seperti Abdurazak bin Hammam As-Sonani, tinggal di sona, iya. dan di tempat beliau tidak ada air di sekitar beliau. Jadi, kalau ada orang yang mau, apa namanya, perlu air untuk minum, buang hajat, dan sebagainya, dia harus berjalan dulu beberapa mil baru dapat air. Tapi bersamaan dengan itu, orang yang paling banyak dikunjungi oleh ahli hadith. Karena mereka para penuntut ilmu benaran. Ya. Tidak masalah fasilitas itu, bukan fasilitas. Kalau kita kan sekarang beda. Mau belajar, lihat dulu. Ya. Fasilitasnya kayak bagaimana? Ya, saya bisa santai atau tidak? Kan begitu ya? Ya, Dikasih fasilitas bagus pun belum tentu dia mau belajar. Nah, ini yang repot penuntut ilmu di masa ini. Banyak kemudahan, tapi malasnya lebih banyak lagi. Ya, Kalau di masa dahulu, mereka kurang fasilitas, tapi subhanallah. Semangatnya besar, dan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar. Maka harusnya kita di masa ini banyak kemudahan, ya banyak hal-hal yang Allah mudahkan dahulu kalau mau belajar menuntut ilmu perjalanan yang sedemikian jauh dia tempuh. Ya kalau sekarang ditempuh hanya dalam beberapa waktu saja, beberapa jam saja dia sudah bisa tiba ke tempat ribuan kilo, apa namanya ratusan kilo. Dalam beberapa jam dia bisa tiba ke tempat yang sampai misalnya 5000 kilo. Ya ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah. Ya, karena itu harusnya kita syukuri. Maka secara umum penuntut ilmu itu diterhib. ya dan Nabi memberi contoh seperti itu. Kemudian kata beliau, "Fihi muhfat dan pada mereka jaga al Mustafa, wasiat wasiat al Mustafa, wasiat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para penuntut ilmu, iya. Baik, ada dari hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berwasiat di situ untuk para penuntut ilmu. Walaupun ada sebagian riwayat yang lemah ya, Nah mungkin penulis di sini mengambilnya dari buku Ibnu Al-Qayyim, di sebagian tempat yang Ibnu Al-Qayyim terangkan itu ada kelemahan. Ya, tapi ada sebagian uh, riwayat itu di di apa namanya? dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mungkin karena jalan-jalannya beberapa jalan seperti hadits riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Majah dari Harun al-Abdi kata beliau kunna nati Abu Sa'id kami mendatangi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayakulu kemudian Abu Sa'id berkata marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban selamat datang untuk untuk wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi tentang mereka. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sungguhnya Rasulullah bersabda Inna nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril aradin yatafaqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira Kata beliau sungguhnya manusia itu mengikut kepada kalian. Ini amanah yang disandang oleh penuntut ilmu. Manusia itu mengikut di mana? Di belakangnya. Dan sesungguhnya sekelompok orang mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi untuk tafakuh dalam agama, untuk memahami agama. Apabila mereka datang kepada mereka, eh, kalian, pastausu bihi, pastausu bihim khaira, maka berwasiatlah yang baik untuk mereka. Ya, berwasiatlah yang baik untuk mereka. Dan kata khairan di sini, hal yang baik, baik dalam segala hal, ucapan maupun apa, perbuatan. Baik ini pembahasan yang kedua dari Bet Syair yang ke 65 ini.